Adia Meka ya. Saskia Adia Meka ini tadi kan bilang katanya aslinya sih pura-pura cuek, padahal aslinya dia ngecek-ngecek handphone lakinya kalau lagi tidur. Mungkin sekarang kayak Mas Anung lagi tidur jadi enggak tahu ya. Enggak nonton juga, enggak lagi meeting jadi aman. Tapi kamu ini sebenarnya orang yang ini enggak sih mudah emosi begitu? Kalau lapar kali ya. Nah, ketika kamu menjawab-jawab apa komentar-komentar haters di Instagram, itu kamu kalau lagi lapar atau gimana? Enggak, kalau dulu emang masih suka kebawa. Jadi kalau emang abis posting gitu kan, terus kadang suka baca-baca komen gitu kan. Baca komennya kadang ngegemesin sampai akhirnya aku ngejawab lagi di paling bikin kamu gemes komen yang mana tuh? Yang ini ada nih. Ini yang waktu kamu lagi umroh. Iya, mungkin kalau umroh dibilang kebanyakan foto liburan gitu kan. Karena kan emang saya umroh kemarin sekalian liburan karena adiknya Mas Anung tinggalnya di Arab, sekalian ketemu keponakan. Jadi emang jalan-jalan dan ritual umroh itu 8 jam maksimal gitu. Jadi tidak, bukan berarti 9 hari umroh, 9 harinya itu full bener-bener ibadah, gak bisa foto-foto dan lain-lain. Itu pertama. Terus paling gemes kalau udah ada yang mulai komentarin Bumi. Bumi itu anak pertama dari mantan istri Mas Hanung gitu kan. Orang menganggap kalau ibu tiri itu begini apa segala macam. Kalau foto kebanyakan aku sama Sibil sama. Sedangkan Bumi ke rumahku kalau Sabtu Minggu doang. Kedua, dia anak laki-laki lagi ABG umur 14 tahun. Udah 14 tahun. Jadi kalau diajak foto tuh yang udah begini-gini, yang kayak dia nggak mau foto, udah nggak mau gitu kan. Jadi pada menilainya gimana-gimana gitu. Jadi suka gemes, tapi pada akhirnya sekarang ngelihat iya sih, kalau aku bacain komentarnya 2,3 juta orang juga bakal capek. Akhirnya ya udah sekarang udah nggak baca komentar. Berapa follower? 2,3 sih. Wah, luar biasa. Banyak endorse ya. Ini ada kok fotonya. Ada ya? Kadang-kadang sama Bumi. Ntar kalau Bumi gitu dong, foto sama anak laki-lakinya jangan beda kasih, jangan pilih kasih yang kayak ih kan nggak begitu sebenarnya, cuman ya udahlah. Tapi buat kamu komentar orang itu anu ya? Kalau dulu sangat penting, tapi semenjak menikah sama Mas Hanung, aku pola pikirku berubah. Mas Hanung cuman bilang gini, hidup itu dua, hablum minallah sama hablum minannas. Hablum minallah adalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Itu urusannya pribadi, cuman kita sama Tuhan. Ketika ada orang lain komentar, tutup kuping aja, karena itu urusan pribadi. Tapi hablum minannas, hubungan baik dengan manusia lain. Ketika kita merasa gak menzolimi orang lain, gak bikin orang lain tersakiti, kirim aja. Jadi sekarang udah gak begitu terlalu pusing. Okay, baik. Nah sekarang kita minta Saskia untuk memberikan ungkapan perasaanmu dengan 3 kata ketika melihat sosok yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah sosok yang pertama. Kurang ya? Ya merubah hidupku. Merubah hidupku. Oke, baiklah. Ada banyak dari pola pikir. Pola fashionnya dia ya. Temen yang asik banget, karena emang orang berpikir kalau yang namanya dulu kita pernah deket sama mantan pacar, putus, udah ini. Tapi buatku, orang yang pernah deket sama kita berarti orang yang pernah share sama kita, pernah kita masih berbagi cerita. Masih suka kontak-kontak sekarang? Nge-host bareng. Oh iya, bener. Nge-host bareng. Kamu umroh pakai travelnya dia nggak? Oh enggak, tapi lagi minta akhir tahun gratis. Oh, minta gratis lagi. Jadi sahabat baik sih. Foto yang berikut. Ini aku speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau dia nonton kamu ngomong apa? Kalau dia nonton? Nonton, nggak tahu lah, speechless lah, udah. Hi, yeah. I'm DJ Yellow, thank you, gitu kan. kangen ya sama videonya dia. Okay, baik, saya masih ada beberapa tamu lagi. Saya akan mendatangkan satu lagi pemain film. Saya pernah sebetulnya satu film sama dia, cuma nggak pernah ketemu. Karena saya cuma numpang lewat dan pakai masker lagi muka saya. Artis ini wajahnya digadang-gadang dikatakan mirip dengan Manohara. Langsung kita panggilkan, inilah Ralin Syah. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, saya sekarang lagi satu-satu sama bintang-bintang film nih. Saya juga bentar lagi main film. Film apa ya? Film CCTV. Oke. Okay. Ralin, kamu dari mana aja sih? Abis syuting? Aku baru pulang dari Medan. Jadi biasanya kalau awal puasa aku sama keluarga. Oh, puasa di Medan. Yeah. Nanti lebarannya kembali ke Medan? Insya Allah ya. Oke. Okay. Ada foto. Oh, ini kita lihat. Nah, kan? Ayo, coba tebak. Yang mana Ralin? Yang mana Manohara? Beda sih. Kiri Ralin. Karena ada miripnya nggak sih menurut kalian? Ada. Apa miripnya? Hidungnya. Mata.
matanya, hidung. Banyak gak sih yang bilang kamu mirip Manohara kalau di foto-foto dia agak tertentu? Kalau mirip orang cantik apa-apa. Oh, orang cantik. Kalau mirip DJ Yellow? Dia kayak gak tau DJ Yellow deh, lo gak? Dia masih jet lag. Baru pulang dari Medan, masih jet lag. Oke, kita masih ada satu artikel lagi yang mau kita tanya sama Ralin ya. Yang mengatakan bahwa Ralin itu gak mau pacaran lama-lama, maunya ta'arufan aja. Betul begitu gak? Udah punya pacar belum sih sekarang? Belum punya pacar belum sih? Wah, gue kaget tuh mau ta'aruf. Ya ada kan tuh, ingin menikah tahun depan Ralin Syah, siap ta'aruf katanya gitu. Benar gak sih ini beritanya? Salah kutip. Saya sebenarnya nggak mengucapkan kata ta'aruf, tapi saya nggak percaya sih pacaran lama-lama. Maksudnya kalau saya udah siap, saya udah niat, ya insya Allah saya dapet yang terbaik. Kriteria cowok gue yang cocok buat kamu tuh kayak apa sih kalau buat kamu? Pertama harus bikin, bisa bikin aku ketawa. Oh, kiwil. Ini pada bisa loh, bopak juga, bopak lucu. Terus? Kedua, harus integritasnya harus tinggi, harus jujur, harus baik. Oh, integritas ya, gak boleh bohong. Integritas. Gak pernah bohong, gak pernah selingkuh gitu ya. Apa ya, atletis. Atletis, oke. Ya kita jangan yang terlalu, aduh beriman, apa segala macam, harus atletis juga. Oh, tetap fisik perlu juga ya. Perlu dong. Atletis pakai lebih tinggi dari kamu ya. Contohnya siapa contohnya? Contohnya belum ada. Kalau ada kan kita cari dia. Tuh, digambarkan dekat dengan Chico Jericho. Ini kata Ralin Syah. Kamu pernah dekat sama Chico? Enggak sih, kita berteman aja. Kalau sama Fedi Nuril, Fedi Nuril? Kalau Fedi Nuril deket banget lah. Oh, pacaran? Terlalu deket, makanya setiap film tuh kita nempel terus. Udah sahabatan maksud saya begitu. Oh gitu. Jadi sampai ibu kita juga udah berteman. Pokoknya udah deket banget karena dari film pertama aku memang sama Fedi. Nah, film pertamanya adalah 5 cm. 5 cm ya. Itu. Udah sama Fedi terus kita di gunung bareng. Jadi udah tahu kebiasaan. Tapi enggak mau pacaran aja sama Fedi Nuril ya? Pacar kayaknya dia udah jangan karena ada yang marah. Lah. Oh, ada yang marah ya. Iya, jangan. Yang hari ini nggak datang ya, juga salah sendiri kan Fedi nggak datang kan jadi kita bisa omongin ya, padahal yang marah yang nggak datang juga ya hari ini ya bukan siapa lagi iya ada deh kan ada iya, deh iya ampun kok? Fedi Nuril pantas kamu nggak datang ya. Sekarang kita mau kalau tadi dia kata hati sama Ralin kita minta kamu menjawab dengan cepat pilih jawaban apakah A atau B ya pilih satu pilih selingkuh atau diselingkuhi selingkuh lah oce pasif sih. Benar. Pilih mana? Nikah siri atau dipoligami? Poligami lah, yang penting kan halal. Oke. Okay. Dua-duanya halal, nikah siri juga halal. Tapi menurut hukum Iya. Sirinya kenapa dia soalnya? Gue. Aku masuk dalam peran. Jadi aku poligami. Peranmu istri kedua lagi ya kan? Oke. Okay. Mike Lewis atau Chico Jericho? Mike Lewis. Dua-duanya enggak. Pilih deh pilih, kasihan nih. Masa enggak dipilih? Dua-duanya deh. Hah? Dua-duanya? Enggak. Dua-duanya enggak. Ya pilih deh, mendingan main yang satu urusannya sama yang satu film soalnya. Yang mana? Yang seiman yang mana gitu? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, jadi enggak boleh dong di bulan puasa lagi. Oke, kita niatnya gitu pilih mana? Aktor atau pengusaha? Pengusaha. Udah deh, ya? Udah punya pacar. Jadi makanya enggak milih Mike Lewis atau Chico. Soalnya dua-duanya pengusaha. Oh iya, benar. Dia udah punya pacar belum sih? Ya tahu gue. Nih, tapi Fedi tahu. Oh, Fedi tahu. Fedi tahu. Nanti kita undang sendiri dia untuk ngorek-ngorek kamu. Iya. Nikah muda atau nikah di usia yang sudah 30 tahun ke atas? Ya karena sekarang saya udah 30 tahun ya terpaksa. 30 tahun. Yang kelihatan ya? Enggak kelihatan loh. Oh, makasih. Iya. Jadi batas terakhir kamu menikah kapan tuh? Gak sampai hari kamu menikah sama Fedi Nuril aja deh gitu. Hah? Enggak ada batasan. Enggak ada batasannya. Saya rasa semua orang itu punya jalan sendiri dan timeline sendiri. Oke, baik. Kalau misalnya kamu diminta untuk menjadi istri kedua seseorang, mau gak? Tergantung seseorang yang siapa. Apa? Harus kaya kan ya? Enggak lah. Enggak? Gak apa-apa, kayak Bella Sofie gitu jadi istri kedua gak apa-apa? Aku sejujurnya saya gak kenal Bella Sofie dari kemarin ditanya, Ralin itu seperti Bella Sofie ya? Bella Sofie itu ada kok, ada undangan aja. Soalnya aku dari Medan kan, jadi waktu aku pulang Medan. Eh, dia juga dari Medan. Iya, makanya aku ditanya, Ralin kenal Bella Sofie gak? Kenal Boy So, itu merek tas atau apa? I don't know. Aku bukan sombong atau apa karena aku baru balik kemarin kan dari Amerika. Jadi aku enggak tahu gemparnya si Bella Sofie ini. Enggak tahu. Nanti kita kenalin, kita akan datang. Kita kalau sosok yang berikut ini kamu kenal enggak? Dia seorang laki-laki ganteng.
suka membuat lucu juga, barangkali saya nggak tahu. Langsung kita panggilkan, inilah Manoj Punjabi. Ngobrol-ngobrol, ada apa sih dengan mereka bertiga ini? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nosy.